balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yes, kali ini kita lagi akan kembali lagi mengulas tentang velg-velg apa saja yang ada di HSR Wheel di tahun 2022 ini. Nah, ini sesuai permintaan kalian, kemarin ada yang bilang, "Bang, ring 18 dong." Nah, pertanyaannya seperti itu, cuman gue ngejawabnya bingung kan. Karena gini, velg itu memiliki velg itu memiliki spek-spek yang berbeda gitu kan. Untuk mobil apa segala macam itu pasti berbeda-beda. Tapi nggak apa-apa deh, coba gue akan bikin beberapa pilihan velg untuk dua tipe PCD dari ring 18 yang ada di HSR saat ini. Oke, yang pertama itu gue akan kasih dulu ini. Nah, ini adalah HSR Berlin dengan spesifikasi ring 18, lebarnya 8,5-9,5 dengan offsetnya 35. Untuk PCD-nya sendiri, dia ini ada di 5x112. 5x112 itu mobil-mobil ini nih, bisa di atas. Ya, Mercy, BMW seri baru juga 5x112. Nah, ini gue pengen sedikit mengulas aja. Ini sih tampilannya memang udah Mercy banget. Kenapa? Karena gue bilang ini elegan banget. Karena kan Mercy itu kalau kacamata gue ya, lebih identik dengan warna grey sama polish gitu kan. Nah, ini two-tone. Tapi kalau two-tone biasanya black polish, ini enggak, ini grey dan polish. Nah, untuk modelnya sendiri dia 5 spokes. Berarti ya mengusung konsep ya modifikasi yang sporty look ya kan, atau racing look ya. Kenapa ya? Karena tadi itu dia 5 spoke, banyak banget airflow-nya untuk angin nih, lalu lalang nih. Jadi kaliper kalian, rem kalian itu bisa lebih cepat dinginnya dibandingkan dengan velg yang full ketutup semua. Nah, ini kalian bisa dapetin di semua official store HSR Wheel. Langsung aja. Ya kan, ini juga stoknya nggak begitu banyak nih, jangan sampai kelewatan. Oke. Oke, selanjutnya gue udah siapin ini velg yang kedua. Nah, untuk selanjutnya ini udah kita siapin, ini adalah HSR Giant. Apa bacanya? Giant, Gian, itulah pokoknya ya. Dia memiliki ring 18 juga. Dia lebarnya 8,5-9,5, offsetnya 45-40. Nah, ini juga kebetulan PCD-nya 5x112. Jadi bisa dipakai di Mercy, BMW baru. Terus apalagi ada nih di atas ini nih, selain itu 5112. Nah, ini modelnya cukup sedikit kompleks ya. Jadi kalau misalnya dari warnanya sih, warnanya udah ngedukung banget untuk ngejar elegannya ya. Dia silver. Nah, tapi di sini tuh jadi kayak ada bagian-bagian yang sparklingnya juga nih. Di sini kalau misalnya detailnya teman-teman bisa lihat, dia tuh ada garis-garisnya kayak gitu. Jadi semacam looks like kayak brush gitu, tapi sebenarnya ini enggak brush. Cuma memang teknik finishingnya memang bagus menurut gua. Untuk velg ini memang sangat bagus banget. Terlihat mewah banget velgnya. Nah, ini juga desainnya sebenarnya masih mengejar arah lebih ke elegannya sih, maksimal banget nih, ya. Karena dia basically dari akar, cuman akarnya agak dibelok-belokin sedikit. Kelihatan padat velgnya, tapi tetap airflow-nya tetap banyak ya. Nah, biasanya nih kalau kalian pakai velg-velg kayak gini nih, paling males tuh apa? Nyuci velgnya. Karena lu mesti benar-benar bersihin dari sela-sela sini tuh benar-benar lu mesti bersihin semua supaya velgnya kincong gitu kan. Kalau enggak nanti kalau velg-velg polis begini itu kalau misalnya ini ada air nih misalnya, terus dimin biar kering sendiri, itu dia akan lebih cepat berjamur. Makanya kalau bisa habis hujan atau habis cuci mobil, velgnya pun juga dilap kering ya, biar nggak gampang berjamur. Nah, ini juga sudah tersedia di seluruh official store HSR Wheel. Ini kebetulan gue lagi ada di Solitaire Motorsport yang ada di daerah Bintaro. Nah, untuk selanjutnya kita udah siapin, ini adalah HSR Beco. Apa bacanya? Beco. BECO, BASR BECO. Nah, ini speknya juga dia 8,5-9,5. Sorry, ini bukan 8,5-9,5, ini lebar 8 dan lebar 9 dengan offsetnya 40 rata. Nah, kalau HSR BECO sendiri ini juga kebetulan PCD-nya memang di 112. 5x112. Jadi ini memang spesial untuk Mercy atau BMW seri terbaru. Kalau nggak salah tuh seri-seri G20 ke atas tuh udah pakai 5x112 untuk BMW. Atau untuk mobil-mobil 512 yang lain yang ada di atas ini. Nah, oke, sekarang kita akan bahas pertama dari finishingnya. Finishingnya sebenarnya ini hitam, silver polish, bukan silver polish, black polish ya.
campuran dari hitam dan polish. Nah, di sini juga sudah menggunakan dop yang bisa muter nih. Jadi dia nggak muter sembarang, tapi dia diem di tempat. Jadi dopnya tetap diem ya, tetap kelihatan gitu di jalan. Ini bagus juga. Untuk desainnya sendiri ini 5 fork, basicnya 5 fork. Basicnya 5 fork, cuman di sini ditambahin semacam kayak support dari si palangnya ini. Nah, ini tuh gue sukanya kenapa? Karena dia sangat ngebantu bukan hanya sekedar dari look, tapi secara fungsional. Fungsionalnya di sini juga fungsinya untuk menguatkan dari si palang velg ini tersebut ya. Karena gini, boy, lu nggak bisa sembarangan desain velg, lu bikin velg yang benar-benar tipis-tipis banget, itu nanti akan mempengaruhi dari kekuatan si velg tersebut. Nah, kalau desain udah oke, fast poke, yang pasti dia mengejar lebih arah ke sporty, racing look, dan airflow-nya juga gede banget nih. Apa, bukan airflow ya, namanya apa sih? Buat ini angin gitu loh. Aerodinamis mah body tuh. Ya pokoknya buat angin lalu lalang gitulah. Apa sih namanya, coba deh kalian bantu gua di kolom komentar. Ini juga sudah tersedia di seluruh official store HSR Wheel. Kalian bisa screenshot terus kirim ke toko terdekat kalian kalau emang nggak ada di kota kalian. Karena ya balik lagi, HSR Wheel itu kita juga ada yang namanya fasilitas gratis ongkos kirim ya. Jadi dimanapun kalian, kita akan kasih yang namanya free ongkir. Nah, itulah hebatnya HSR Wheel. Nih, kalau gue bilang nih, elegan dipadu dengan sporty. Cakep banget sih. Bagus banget nih. Anjrit. Gimana menurut teman-teman semuanya? Nah, untuk selanjutnya, sekarang gue akan coba kasih lihat sama teman-teman semua velg-velg dengan PCD 5x114. Yang dimana PCD 5x114 ini sebenarnya lebih banyak dibandingkan 5x112. Oke. Untuk 5x112 itu, untuk 5x114 itu ada beberapa mobil, contohnya adalah ini yang di atas ini gue sebutin. Terus ada Expander, Livina, terus ada Civic Turbo, HR-V, CR-V, terus apalagi Altis 500 ya? Altis 500 nggak masuk. 514 tuh apalagi ya? Wuling berapa? Wuling 514. Nah, pakai Wuling juga bisa. Pokoknya banyak banget deh mobil-mobil dengan PCD 5x114 yang bisa pakai velg, yang bisa pakaiin velg ini nih. Oke, ini adalah HSR Zico ring 18, lebarnya 8 dengan offsetnya 42. Nih, ya, ini ada beberapa varian warna nih. Ini kebetulan yang glossy-nya. Jadi warnanya kelihatan keluar banget, apa kinclong-kinclong. Ada juga yang matte-nya, ada juga yang warna lain. Kalian bisa tanya aja ke toko terdekat dari kalian. Atau kalian bisa tanya di Instagram @hsr_wheel atau HSR original, oke? Nah, kalau dari modelnya sendiri sih, ini sebenarnya lebih ngarahnya ke ngejar ke sporty. Cuman kalau dari warnanya, sebenarnya lebih mendukung lebih ke arah elegan nih. Gue ngebayangin ini adalah Civic Turbo. Civic Turbo hatchback, warna putih gitu kan. Warna putih terus kita pakein velg ini, itu bakal kinclong banget sih. Apalagi kalau mobilnya sudah di coating, udah di detailing, di coating, jadi warnanya keluar, ini bagus banget sih. Dia kebetulan single PCD 5x114, modelnya juga bagus. Nah, salah satu yang gue suka juga adalah di bagian dalamnya sini. Jadi dia bautnya itu dia agak masuk ke dalam gitu, agak di dalam. Jadi kayak semi concave gitu ya untuk bagian si lubang PCD-nya. Terus di pinggirannya ini dia semacam kayak ada got gitu. Turun gitu, dan ini sudah dilapis warna merah, dan merahnya pun juga menurut gua nyala banget dan bagus banget. Cocok buat kalian yang punya mobil dengan PCD 5x114. Ini juga sudah tersedia di seluruh official store HSR. So, langsung datang aja atau kalian bisa konsultasi dulu, chat-chat dulu sama toko-toko kita untuk fitting pakai velg ini. Ya, jangan lupa fitting dulu biar kalian benar-benar kelihatan tampilan mobil kalian tuh berubah apa enggak, sesuai dengan kemauan kalian apa enggak. Kayak gitu, boy. Nah, untuk selanjutnya ini adalah velg yang sangat-sangat cukup legendaris banget ya. Ini adalah mid original dari HSR Wheel juga, mid 03. Velg ini dipakai untuk expandernya Mas Fitra Eri. Ya. Mas Fitra, gue masih inget banget nih dulu waktu Mas Fitra pilih velg ini tuh dia benar-benar ngeliatnya, wah cocok banget nih untuk expander. Nah, ini sekarang akan gue tawarkan kembali sama kalian. Karena kebetulan kemarin banyak yang request, barangnya kosong. Nah, sekarang barangnya udah restock lagi. Kalian bisa langsung datang ke toko kita atau bisa langsung janjian via WhatsApp untuk dapetin velg ini. Mid 03, ring 18, lebar 8 ini ya. Coba ya gue intip dulu ya. Gue lupa nih, gak ada contekan soalnya. Lebar 8, offsetnya 40 ya. Lebar 8, ring 18, lebar 8, offsetnya 40.
ya. Kalau untuk di expander Livina itu sih udah nggak ada obat, all new Livina, sorry, itu udah nggak ada obat sih, ini pasti udah keren banget ya. Tapi ini juga bisa pakai, bakal bagus banget kalian pasangin di Civic Turbo, di CRV. Nah, CRV Turbo tuh bagus banget konsepnya, ngedukung. Karena kalau dari modelnya sendiri, ini tuh dia memang modelnya itu ngejar lebih ke arah off-road gitu kan. Arah memperlihatkan bahwa velg ini tuh kokoh banget. Bukan hanya memperlihatkan desainnya, tapi dengan palang yang gede-gede begini, ini kan totalnya ada 5 spoke juga, tapi palangnya gede-gede. Ini tuh kayak menunjukkan bahwa ya velg dari HSR itu kuat. Bukan hanya menunjukkan, tapi ya faktanya seperti itu. Ayo, sudah saatnya nih. Ya, jangan sampai kalian kehabisan lagi, karena kemarin banyak banget yang request, "Bang, Mid 03-nya habis, Bang, di mana-mana." Nah, sekarang kita udah restock lagi, kalian udah bisa dapetin di seluruh toko HSR Wheel. Jangan lupa, kalau udah ganti velg di HSR itu, kalian bisa dapetin 3 benefit sekaligus. Yang pertama, isi nitrogen gratis, kedua, tambal ban gratis, yang ketiga, balancing gratis. Itu dia, boy. Ya kan, keuntungannya tuh bisa sampai 1 tahun. Nah, bayangin dah. Isi nitrogen berapa sekali ngisi? Nah, di HSR gratis. Oke, ini gue masih ada satu velg lagi terakhir untuk menutup episode kita kali ini. Nah, untuk yang terakhir, bisa gue bilang ini juga spesial. Ini adalah kolaborasi antara Mas Akbar Rais dengan HSR Wheel. Ini adalah Rai Series, Rai S1. Ya, yang kalau dari dulu ini kita spesial banget, kenapa? Karena ini ring 18, lebarnya 8 dengan offsetnya 45. PCD-nya 5x114. Ini sih kalau dari modelnya sendiri sih modelnya udah sporty banget, udah racing banget. Lurus berakar gitu kan. Nah, gue suka banget. Nah, salah satu yang gue suka dari velg ini tuh adalah dengan emboss-embossnya yang terlihat sangat rapi sekali. Di sini ada Rai S1 di sini. Rai S1 ini maksudnya Rai Series yang pertama, terus di sini ada emboss drift Rai, terus di sini Series, Rai Series, SNI, JWL, HSR original dan lain-lain. Nah, ini tuh cocok banget nih kalau misalnya gue liat-liat nih di Innova, ya kan. Apalagi zaman sekarang kan banyak banget nih anak-anak muda tuh yang demen pakai mobil turbo-turbo gitu kan, diesel kan, kayak Innova, Fortuner. Nah, ini untuk Innova ini bakal ganteng banget sih, gue yakin sih. Pakaiin ban 235/50, jadi dia masih kenyamanannya masih oke, tampilannya masih oke, bagus banget ya. Ini juga warnanya cukup lagi naik daun banget nih, warna black chrome ini lagi bagus, lagi banyak banget orang cari, banyak orang pakai. So, kalian langsung aja hubungi ke toko-toko terdekat untuk cobain velg ini ya. Expander juga masuk, Expander, Revina, terus Civic Turbo juga masuk, Civic Turbo, Civic Sedan, terus apalagi ya, 500, pokoknya. Dan ini juga bisa di 500, contohnya kayak Sienta, Altis itu juga bisa masuk nih ya, atau mobil-mobil ini 500 di atas. Oke? Kalau udah pakai ini jangan lupa story mention ke Akbar Rais. Nah, ya kan, lumayan tuh nanti di repost sama dia. Ya udah, segitu dulu pilihan kita velg-velg ring 18 yang ready untuk di tahun 2022 ini. Semoga bisa ngebantu kalian, referensi bagi kalian supaya, wah, gue pengen ganti velg kayak gimana ya, kayak gitu. Tapi balik lagi, ya jangan hanya sekedar lihat di foto. Kalian harus datang ke toko, kalian fitting dulu di mobil kalian. Bagus apa enggak, cocok apa enggak. Bagus, cocok, bungkus, bawa pulang. Kalau enggak, cari yang lain. Gua Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.